gitu. Yeah. Shalom. Shalom. Shalom semua. Ah, kita bertemu kembali di Galilea Youth Community bersama gua Dusia Silaban, Keisha Natalia, Elim. Gua selalu ya, kasih banget. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini tema kita berdamai dengan diri sendiri. Oh, ini menarik ya, karena banyak kasus anak muda nih Bang Dusia. Banyak banget yang gak bisa berdamai sama diri sendiri. Banyak banget yang gak berdamai dengan diri sendiri sampai hari ini. Sabar. Banyak banget yang tidak terima dirinya. Banyak banget yang musuhan sama dirinya sendiri. Iya. Kayak kenapa sih gue terlahir di kalangan keluarga kayak gini ya. Banyak banget itu. Kenapa sih aku dilahirkan miskin? Waduh. Kenapa sih aku dilahirkan gak dapat jodoh sampai hari ini? Kenapa? Ini curhat apa gimana, Pak? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Gua lagi berusaha menggambarkan. Yes. Keadaan, kondisi anak-anak muda zaman sekarang. Banyak yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau Kak Keisha biasa suka nemu teman apa yang gimana gitu, kasus-kasusnya apa kira-kira? Mungkin karena itu kali ya, kita sering lihat di sosial media ya sekarang. Okay. Rasanya tuh kayak orang yang mungkin punya pasangan pun relationship goals gitu. Oh, ya. Ush. Even kayak orang yang pamer-pamer, apa sih, otot. Aduh, nih, otot nih gitu. Kita otot satu aja emang sih. Yang penting normal. Yang penting normal. Ada orang punya otot gak normal. Wah, banyak. Terus apa lagi tuh? Punya otot. Nah, yeah, terus apa lagi? Nah, banyak kan gitu orang hashtag body goals gitu kan. Orang jadi ngelihatnya, ah gue mau kayak gini nih. Padahal ternyata belum tentu aslinya kayak gitu ya. Setuju gak sih? Nah, gitu dia. Kamu udah berdamai belum dengan dirimu sendiri? Yes. Puji Tuhan. Kayaknya ini tuh sebenarnya lifetime journey ya. Seumur hidup kita akan terus bergumul, terus lebih baik lagi. Tapi yang penting kita punya usaha untuk lebih baik. Berdamai dengan diri sendiri itu apa sih? Berdamai dengan dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri artinya menerima. Menerima. Oh. Gua lu. Menerima diri sendiri. Yang menerima kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Kita dilahirkan sebagai seorang perempuan, ya kita harus menerima. Ada begitu banyak orang tidak menerima dirinya bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki. Itu makanya dia mengubah bentuk. Ada cewek mengubah bentuk jadi laki-laki. Banyak operasi. Bahkan ada cowok operasi. Aduh, Kak. Sampai mengubah dirinya benar-benar seperti seorang wanita yang cantik sekali. Kak, gak ngubah bentuk kan tapi? Oh enggak. Puji Tuhan. Sudah berdamai. Jadi original ya ini. Original. Di sini kita original semua. Original semua. Semua original ya. Karena sudah berdamai dengan diri sendiri. Betul. Kami sudah terbukti. Okay. Dan bisa dibuktikan sekarang. Sudah terbukti lewat waktu. Coba apa? Kenapa selalu lewat waktu, Bang Erdo? Kenapa sih apa-apa waktu gitu? Iya. Ya. Karena waktu harus... Tuhan pasti yang terbaik ya. Oke. Rohani sekali ya. Balik lagi. Gimana? Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan hidup mencari-cari jati diri terus. Kecewa. Akan hidup dengan penuh kepahitan. Baper. Galau. Kekecewaan. Terlalu gampang untuk sakit hati. Terlalu gampang untuk baper. Tidak optimis dalam melakukan apapun. Gak fokus, gak maju. Plin-plan. Pelupa. Beda. Pelupa itu bukan gak. Oh, gak berdamai. Bukan. Pelupa itu bawaan. Asik. Bawaan. Nah, kalau dari Casey ini apa sih, Kak? Apa sih berdamai dengan diri sendiri tuh definisi menurut kamu apa? Menurutku, Tuhan udah menciptakan kita sedemikian rupa nih. Dengan segala rupa dan bentuk segambar dengan Tuhan. Udah punya keunikannya masing-masing. Jadi gak ada lagi nih kakak yang seperti ini nanti
ada lagi wujudnya yang kayak begini di dunia lain tuh nggak ada ya. Jadi menerima. Cuma menerima. Satu. Ini limited edition loh. Ini limited edition. Semua kita limited edition loh. Bukan second ya Mas Bro? Oh bukan. Original. 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 Iya, makanya Tuhan udah menciptakan kita seperti ini. Ya itulah, makanya kita harus menggali potensi kita. Apa sih nih yang harus kita gali nih, udah Tuhan kasih nih apa? Pasti kan masing-masing kita udah Tuhan kasih talenta nih. Bapak, talentanya apa? Bapak yang ini talentanya apa? Bapak ini talentanya apa? Semua udah punya kita talenta masing-masing. Kita youth, masih youth. Masih youth. Panggil dede. Saya masih anak-anak, Pak. Dede Masya. Ada dede, dede Elif. Dede Erdo. Dede Gemes. Kalau ini apa? Dede apa? Dede. Iya gitu ya. Sudahkah Anda berdamai dengan diri Anda sendiri? Kalau belum, hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ya, betul. Kami akan melayani Anda. Ya. Mau sampai kapan hidup bermusuhan terus sama diri? Waktunya untuk bangkit. Waktunya untuk menerima siapa lu sesungguhnya. Kenapa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, Tuhan pun tidak akan berdamai dengan kita. Kalau ngomong Tuhan berat itu. Berat. Dalam ya, dalam. Tadinya juga mau nanya lagi, gak jadi, ditarik lagi. Jangan itu dulu, loh, sebelumnya dulu. Kalau tuh, kalau kita gak berdamai dengan diri kita sendiri, contoh, kita gak bisa mengampuni, tidak bisa mengampuni orang kan, itu bagian dari kita tidak berdamai. Udah bisa, betul. Udah bisa mengampuni? Udah. Kak Kesi udah bisa? Puji Tuhan. Udah walaupun bisa, berat, tapi bisa. Amin. Kalau kita tidak berdamai dengan orang lain, itu kita sedang tidak berdamai dengan diri kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Alkitab berkata, Bapa di surga juga enggak mengampuni kita. Ah, betul. Bayangin kalau Bapa di surga tidak mengampuni kita, kita mati masuk neraka. Jadi kalau Anda masih belum berdamai dengan diri Anda, masih menyimpan kepahitan, cepat lepaskan pengampunan. Nah, itu dia dari Bang Lucia. Apalagi berdamai, kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Ya karena benar yang Kak Kesia bilang kan, ya. Tuhan sudah menciptakan. Ya kalau kita nggak berdamai ya kita berarti nggak terima dong apa yang sudah Tuhan berikan kita. Ya mungkin Kak Kesia ada pengalaman sedikit dengan berdamai dengan diri sendiri, bisa di share ke kita. Oke, aku punya pengalaman. Aku akan share ini deh. Jadi aku kan aku banyak bernyanyi kan ya. Terkadang dalam masa pelayanan tuh nggak selalu mulus kayak, oh semua lancar, semua baik, seperti itu. Tetapi ada kalanya, aku mempertanyakan nih suatu saat, aduh Tuhan ini benar nggak ya, ini panggilanku? Kok rasanya nih, aku kok kayaknya nggak becus banget ya ngerjain ini ya? Kok kayaknya aku ngerjain apapun salah? Kayaknya aku ngerjain pekerjaanku sendiri salah? Kayaknya ini salah, itu salah, nggak ada yang benar gitu rasanya. Dan itu membuat aku seperti, dalam tanda kutip, menghukum diri aku sendiri. Karena apa? Menyalahkan diri aku. Ah ini lu nih, kayaknya lu yang gak mampu nih, ini emang lu gak becus aja nih ngerjain kayak gini, makanya semua salah. Nah itu kan aku tidak berdamai dengan diriku sendiri ya kalau seperti itu. Nah akhirnya kerugiannya apa yang aku dapat dari situ? Aku malah jadi down, aku malah jadi, wah ini aku gak mampu, udahlah aku ngurung diri aja di kamar, aku gak berguna. Nah itu yang rugi siapa? Kita sendiri ya, kita yang jadi rugi, kita gak bisa beraktivitas, kita gak bisa berdampak buat orang lain. Nah teman-teman, nah pada saat itu, ya aku merasa sedih sih, kenapa ya rasanya kok banyak kerugian yang aku dapat, rasanya bertubi-tubi nih Tuhan, kayaknya ini akibat aku yang salah, aku yang gak mampu, aku yang gak becus. Dan kayaknya aku di bawah rata-rata deh Tuhan, kayaknya orang lain kok kayaknya hebat, gampang banget sukses nih, luar biasa. Lalu aku kok kayaknya susah banget ya begini ya, kayak aku harus berjuang sedemikian rupa, tapi sukses-sukses juga gak? Enggak nih kayaknya gitu. Lalu, nah di situ aku jadi menyalahkan diri sendiri. Nah, ketika kita menyalahkan diri sendiri, artinya apa? Kita nggak mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih. Betul. Tuhan udah kasih aku talenta, Tuhan udah kasih aku nafas kehidupan, Tuhan udah kasih kita rejeki, Tuhan udah masih kasih kita makanan. Itu semua sebenarnya bisa kita gali ya sih, potensi kita, talenta kita yang udah Tuhan kasih. Tetapi, nah yang bahaya itu ketika kita nggak bersyukur dengan keberadaan kita, yang menyebabkan pikiran kita jadi keblok. Kita fokusnya sama hal-hal yang negatif, right? Yeah. Kayak,
aduh aku gak mampu, aku gak bisa. Sedangkan kalau kita switch mindset kita, kita bisa mikir, oh iya sebenarnya aku masih punya potensi ini loh yang bisa aku gali. Oh sebenarnya Tuhan kasih aku talenta, misalnya bisa nyanyi. Oh, aku bisa nyanyi, ya udahlah aku coba latihan dulu semakin hari semakin lebih baik. Karena gak ada yang prosesnya instan ya, gak mungkin ya, aku latihan hari ini nyanyi, besok tiba-tiba aku saingan sama Mariah Carey gitu. Mungkin ya. Mie instan aja ada proses. Nah betul, jadi selalu ada prosesnya, tapi kadang manusia tuh pengen instan. Yes. Pengennya instan dan merasa, oh orang itu bisa kok, besok juga aku pasti bisa. Nggak perlu begitu ya. Nah itu dia apa pentingnya kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah di kala masa-masa itu, ya aku cukup down. Banyak alasan untuk aku menyerah aja deh dari pelayanan aku, dari nyanyi aku, dan segala macam. Lalu Tuhan kembali ingatkan aku, nih, karena saat itu aku down karena aku merasa aku nyanyi nggak baik, kayaknya kok aku nggak benar ya. Aku kok udah lama nih lagi itu lumayan agak vakum pelayanan, lalu aku mulai pelayanan lagi. Rasanya nih aneh nih, kayaknya kok aku nggak bisa kembali seperti aku melayani sebelumnya. Ini kayak ada yang aku nggak bisa, kayak aku merasa mungkin nggak bisa nyanyi. Kok aku suara aku jadi kayak begini, aku merasa jadi, kok begini Tuhan aku jadi begini. Lalu ya singkat cerita saat itu, aku merasa, Tuhan ini aku mundur aja apa ya, kayaknya mungkin panggilanku bukan di sini, aku gak usah pelayanan deh, aku jadi jemaat aja. Nah itu kan kalau di situ kita membiarkan iblis ya untuk bekerja, mempengaruhi pikiran kita seperti itu, yang mengakibatkan pekerjaan Tuhan jadi terhambat. Karena apa? Karena pikiran kita, karena kita fokus dengan hal yang negatif. Tetapi akhirnya di situ aku memutuskan, aku ngobrol sama temanku, aku ngobrol dengan ibu rohaniku dan lain sebagainya. Lalu dia ngomong, Tuhan itu gak meminta kesempurnaan kita. Yeah. Tuhan itu maunya hati kamu. Kamu yang dipilih buat pelayanan, artinya kamu yang harus melayani. Yeah. Kalau misalnya Tuhan maunya standar ya, Tuhan maunya yang suaranya bagus, Tuhan maunya orang yang sukses, ya Tuhan gak akan pilih kita. Mungkin yang sekarang jadi WL adalah Beyonce atau Mariah Carey yang jago. Tapi betul. Tuhan, tapi kita masih ada di sini. Yeah. Tuhan masih pilih kita, artinya apa? Tuhan maunya kita gitu. Ya gak sih? Nah itu dia aku belajar, oh iya benar ya. Dari situ aku belajar, it's okay untuk gak jadi sempurna. Karena gak mungkin ada manusia yang sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita manusia pasti ada aja kekurangannya. Tapi kalau kita nuntutnya untuk jadi sempurna, 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 yang ada kita gak happy dan kita gak bisa bersyukur dengan apa yang sebenarnya masih kita punya. Potensi apa yang masih kita punya yang bisa kita gali karena kita fokus dengan kenegatifan yang terjadi dalam hidup kita. Gitu Kak. Gitu Bang Lucia. Kalau kita gak berdamai dengan diri kita sendiri, yang rugi kita. Nah, betul. Semua yang kita lakukan bisa hancur. Bisnis yang kita bangun bisa hancur. Bahkan kita melayani juga jadi gagal fokus. Gak maksimal jadinya dalam pelayanan. Kalau kita sedang merintis pelayanan, pelayanan bisa hancur berantakan. Ya. Berdamai dengan diri sendiri. Baru bangun karir, bangun pelayanan, itu baru menghasilkan. Tapi kalau kita bangun pelayanan, bangun bisnis, dalam kondisi kita belum berdamai, dalam kondisi kita masih akar pahit, dalam kondisi kita masih hidup dalam dendam banget sama orang, hati-hati, apa yang kita bangun tidak akan menghasilkan. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri? Ya. Bagaimana caranya? Ada empat. Ada, kita punya empat. Sebenarnya ada beberapa. Ada beberapa. Yang poinnya empat ini. Yang pertama, percaya pada diri sendiri. Nah, harus percaya. Percaya pada diri sendiri. Coba aku nanya Kak Keisha, gimana sih cara kita meningkatkan percaya diri kita? Itu kayak gimana kira-kira? Pertama kita harus sadar sih kalau gak ada seseorang yang diciptakan lebih atau kurang daripada orang lain. Benar. Itu dia. Nah, seringkali kan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Aduh, kayaknya nih aku kurang cakep nih dari dia. Aduh, badanku kayaknya kurang tinggi. Enggak gitar Spanyol nih gitu. Aduh, kalah ganteng gua minder lah. Ya udah pasti lah. Kalah mancung, kalah mancung. Kalah mancung. Kalah mancung ya. Udah lah, berdamai lah. Yang minder-minder, aduh lu yang minder-minder, kurang putih, kurang tinggi, udah terima diri lu apa adanya, ya, kurang kurus, ya lu olahraga lah. Yang penting pede aja. Pede aja, bener gak? Iya, betul. Bener. Nah, dimulainya harus dari diri kita sendiri. Yes. Tuh. Yes. Karena, jadi, ya. Okay. Ya, karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu either membuat kita merasa superior atau inferior, bener gak? Iya. Merasa kita ada di atas sama di bawah. Dan tidak keduanya itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi itu deh, kita harus ingat. Bahasa kuliahan. Bahasa orang yang berilmu. Makan bangku sekolah.
Makan digadoin dong. Bangku kuliah. Iya. Jadi percaya pada diri sendiri. Nah, itu yang pertama ya. Itu kurangi perasaan ragu terhadap diri Anda sendiri. Percaya setiap hal yang muncul dari dalam diri Anda, apapun yang terjadi, Anda akan tumbuh melalui pengalaman pribadi Anda, sehingga yakinlah pada diri sendiri. Anda mungkin cukup pintar untuk memilih langkah-langkah apa yang harus diambil dalam setiap situasi. Jangan takut melakukan kesalahan, ya. Karena dari kesalahan itulah Anda bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Benar? Beri waktu untuk diri Anda belajar dan bersabarlah sebagai bagian dari berdamai diri sendiri. Oke, yang kedua, pahami pikiran sendiri. Nah, gimana tuh Bang Lucia? Dipahami pikiran sendiri. Pahami diri sendiri. Pikiran. Pikiran. Pahami pikiran sendiri. Ya, pikiran diri sendiri ya memahami diri sendiri. Memahami. 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 Memahami siapa? Kuping ya Pak, kuping. Dia ngomong gak jelas. Memahami siapa? Maafkan saya. Lu yang ngomong gak jelas. Ngomong yang jelas. Hidup ini harus penuh dengan kejelasan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya? Selebihnya dari setan. Pahami pikiran sendiri. Pahami pikiran sendiri. Silakan. Jujur benar. Oke, dari gua ya. Lu aja dah. Okay. Ya, pahami, pahami pikiran sendiri yaitu tidak semua pemikiran yang Anda miliki adalah pikiran yang positif. Ya tadi lu udah sempat bilang kakis ya. Mulai sadari pikiran-pikiran buruk yang demikian agar Anda bisa segera menepis segala pikiran negatif yang Gua sekarang ngerti gua. Coba. Ngerti sekarang, gua ngerti. Coba jelaskan. Ya udah lu. Demi berdamai dengan diri sendiri, ikuti segala pikiran positif yang bisa menuntun Anda ke arah hidup yang lebih baik. Jangan memanjakan serta membiarkan pikiran negatif hidup terus berlarut-larut di dalam kepala Anda. Gua ngerti sekarang. Ya. Memahami pikiran kita berarti kita harus tahu kita lagi mikirin positif apa negatif. Nah, kalau pikiran kita sudah mulai berpikir negatif, lu enggak bisa, lu gagal, lu enggak bisa, lu gagal, lu jelek. Biasa. Ini harus. Biasa itu harus ditepis. Intimidasi iblis. Ya. Kayak gitu-gitu. Setan bisa masuk ke pikiran kita. Justru bukan cuma kepada hubungan yang lagi kita jalin dengan seseorang. Waduh. Tapi setan juga bisa masuk lewat pikiran kita. Nah, itu. Busuk loh. Nggak bisa apa-apa loh. Nggak layak loh. Jelek lo, kurang mancung. Gigi lo mancung. Waduh. Kepala lo botak. Waduh. Tuh, intimidasi setan itu banyak. Dia lebih mengarah ke fisik. Betul. Kekurangan kita adalah senjata dia untuk menghancurkan kita. Makanya harus berpikiran positif. Lu botak berarti? Botak maco, men. Maco, men. Bagi lu yang botak, botak itu keren, men. Lihat gembala kita. Bukan aku. Sensor. Dok, ini di cut, bro. Bukan, jadi kita harus mengerti ya bahwa kadang-kadang kita berpikiran itu negatif, padahal enggak. Misalnya, ya tadi seperti tadi kurang mancung. Saya terus-terusan kurang mancung. Oh, apalagi saya ini biasa aja. Kalau gua sih mancung ya. Bangga ya. Kalau gua sih mancung ya. Kalau gua sih mancung ya. Iya benar, nggak apa-apa. Gini, gue kuliah kadang oh, kuliah ya? Enggak, gue pas kuliah kadang gue heran deh, ini pada mancung semua teman-teman gue, dari semua kayaknya hidung gue doang paling pendek kayaknya. Tapi nggak apa-apa, jalani aja, syukurin aja. Iya, tenang aja. Tapi kan yang menerima kita banyak. Benar. Jadi jangan pernah berpikir enggak juga. Enggak juga. Jangan pernah berpikir enggak ada yang menerima kita. Iya, pasti ada yang menerima. Jodoh enggak ada. Jangan pernah berpikir, gua punya teman, astaga, mukanya hancur banget, tapi dia punya pasangan. Artinya apa? Lu jangan minder dengan diri lu sendiri. Itu. Gua punya teman, sorry banget ya, mukanya hancur, tapi, kurang tinggi, tapi dia punya pasangan itu ganteng, keren. Iya, tapi banyak ini kasus yang Bang Lucia bilang itu anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Emang begitu, dia minder. Kadang apalagi anak-anak muda sekarang yang baru fall in love kan. Aduh, dia lebih ganteng, aduh gue jelek gitu. Padahal ya ampun, lu menghina Tuhan kalau lu jelek ya kan. Justru ya, kalau misalnya kita sendiri enggak percaya sama diri kita, gimana orang lain mau percaya? Nah, ini dari cewek loh. Para cowok-cowok dari cewek loh ini yang bilang. Jadi kalau pikiran lu berkata lu jelek, salah. Itu pikiran dari setan. Lu itu unik. Nah,
limited tahu edition unik, ya? Iya. Lu tahu unik kan? Limited edition. Yes. Dan yang biasanya limited edition itu lebih mahal, coy. Nah, iyalah kita ditembus loh oleh darah Yesus. Seberapa mahalnya kita ya gila Tuhan Yesus mengorbankan dirinya loh. Ya. Yeah. Karena begitu berharganya kita. Nah, mau bilang apa lagi? Iya kan? Mau berkurang apa lagi kita segitunya? Jadi kalau lu merasa minder, lu merasa enggak bisa, lu merasa mentok, silakan hubungi kami. Iya. Nomor ada di bawah deskripsi. Iya. Silakan yang mau dilayani boleh join grup. Wah, kita open kok. Open. Sangat terbuka. Open. Sangat terbuka galeri ini. Ya, selanjutnya Bang Ero. Yang ketiga ya? Yang ketiga. Oke, apa? Peduli dengan diri sendiri. Gua jabarin dulu ya. Mungkin terdengar mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Banyakan orang justru memilih untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Seolah kebutuhan dan kepentingan diri sendiri tidak lebih penting daripada orang lain. Padahal pikiran ini justru membuat Anda mengecilkan diri sendiri. Coba untuk mencintai diri Anda dengan menyejajarkan perasaan Anda dengan perasaan orang lain. Bahwa perasaan Anda sama pentingnya dengan milik orang lain. Perlakuan diri Anda sama halnya dengan memperlakukan orang yang Anda sayangi. Mencintai diri sendiri membuat Anda dapat memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat hingga akhirnya dapat berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu makanya banyak ada yang bilang ya, sebelum lu sayang sama orang, sayang diri lu sendiri. Iya kan? Ya, lu udah pacaran nih banyak banget kasusnya. Dia sayang sama pasangannya sampai ngejaga banget, dianya nggak ngejaga diri. Iya, berarti itu belum bisa didefinisikan bahwa dia sayang, udah sayang sama pacarnya. Karena langkah pertama adalah sayang diri kita sendiri. Harus. Iya. Harus peduli sama diri kita dulu, baru memperdulikan orang sayang lain. Sayang apa yang nggak boleh buat diri kita? Iya kan? Jangan merokok itu bentuk bagian dari peduli. Jangan narkoba bentuk bagian dari peduli sama diri sendiri. Olahraga itu juga bagian. Olahraga. Iya. Nah sering kali ya kak, orang banyak yang ngeluh. Aduh gemuk nih, ya udahlah udah gemuk makan aja terus. Nasi padang, wah enak banget. Gak ada solusi ya? Gak ada solusi ya, udah kepala gendut ya, biarin aja udah kayak gitu. Orang sering kali kayak gitu ya, tapi justru mencintai diri kita sendiri, peduli sama diri kita sendiri. Oh ya kalau misalnya kita gak mau gemuk, ya gak usah lah sampai yang apa sih gitar Spanyol atau gimana. Yang penting kita sehat ya, yang penting sehat. Jangan sampai ngikutin tren-tren di Instagram nanti pingsan ya teman-teman. Iya, makan. Nih, coba, joget TikTok dulu lah. Iya. TikTokers banget ini. Founder. Oh, founder. Founder ternyata. Kita terhormat banget ya bisa ngobrol ya dengan founder TikTok ya. Udah berapa subscribernya? Pengikutnya? Janganlah, enggak bisa sombong-sombongan di sini. Ini tempat di mana kita merendahkan hati. Mantap. Usah sombong-sombong. Kenapa gue kasih tahu gue punya banyak follower? Udah lah. Yeah. Orang udah juga udah pada tahu. Udah lah. Apalagi subscriber Galileo ya. Iya. Jangan ditanya ya. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah ini yang paling penting sebenarnya. Di antara tiga yang tadi kita udah sebutin, nggak akan jalan kalau nggak ada yang keempat ini. Apa? Bang Rusia, Pak Keisha, Bang Erdo. Sadar akan kasih Tuhan. Iya dong, itu yang paling penting. Dalam sekali. Iya kan, sadar akan kasih Tuhan, betapa Tuhan tuh mencintai dan menyayangi kita. Yeah. Tuhan nggak pernah melirik orang, ngejudge orang. Cuma manusia kan. Pernah dijudge? Pernah dijudge Kak Kesia? Oh. Dijudge orang? Nggak tahu ya, mungkin pikiran orang kan kita tidak bisa menelaah ya. Kita nggak tahu. Mungkin Tuhan itu melihat hati. Iya. Tidak melihat fisik kita. Kita yang selalu lihat fisik. Bahkan kita sering kali membuli orang yang fisiknya kurang. Iya. Tapi kalau aku jujur aja, kalau orang-orang kayak gitu di sisi lain enggak ngebully tapi kayak ngebully ya, tapi gimana ya, kita coba menegakkan diri aja, cuma bercanda-bercanda gitu aja. Tapi bukan ngebully lah, kalau ngebully parah lah.
Yeah. Malah ada orang kayak gitu kita rangkul harus. Iya. Yeah. Nggak boleh ditolak. Jangan malah seperti orang Farisi ya, ngatain. Aduh. Jangan duduk sama pemungut cukai kan loh kayak gitu. Farisi. Jangan sampai kita seperti itu. Iya, jangan duduk pemungut cukai, Tuhan Yesus aja nginep di rumah pemungut cukai. Lagi pemungut cukai. Sering kali kita kan ngejudge duluan. Yes. Jangan deket-deket sama itu. Padahal itulah yang membutuhkan rangkulan tapi Tuhan. Tapi anak muda zaman sekarang, apalagi yang dunia pelayanan ini teru ya, teman-teman gue banyak banget mengalami penolakan seperti itu. Kadang dijudge duluan. Iya kan? Sampai dia bikin TikTok, sempat gue lihat kesalahan apa? Jangan karena kesalahan gue kelihatan, kesalahan lo enggak kelihatan lo ngejudge gue. Iya. Gitu. Padahal lo juga punya kesalahan banyak banget. Itulah. Cuman enggak kelihatan aja, lu pintar dalam menutupi. Iya, sama aja kan? Dosa gue kelihatan, dosa lu gak kelihatan sama-sama berbuat dosa, tapi lu ngejudge gue lebih gitu loh. Tapi kan gak etis gitu. Tapi emang banyak, apalagi cewek-cewek, ini teman-teman gue kebanyakan cewek loh, ngejudge kayak gitu. Banyak cewek. Wih emang teman gue. Waduh. Lu mainnya sama cewek semua? Enggak. Gue gak tahu kenapa ya, teman cowok ada, cuman cewek. Lebih nyaman ke cewek gitu? Enggak, bukan gue. Gua curiga nih, lu belum berdamai dengan diri lu. Bukan gua yang nyaman loh. Jangan menjudge. Janda kan, kok janda sih gua? Jangan menjudge. Enggak, kalau soal itu emang gua punya banyak teman cewek daripada cowok. Gua pun enggak tahu kenapa. Karena teman-teman gua suka share ke gua aja gitu. Tempat-tempat sharing, gitu-gitu aja sih. Kalau gua sih, ya gak masalah. Tapi ketika gua punya pacar nanti ya, perlakuan gue bakal beda. Kan banyak nih tipe-tipe cowok kayak gue. Wah ini mah murahan, gampang panggil sayang. Ini kita cash ini ya, cash relationship dulu ya. Kan banyak tuh yang ngejudge kayak gitu. Gue sering loh dijudge kayak gitu. Gue lagi deket cewek, ah kamu mah apa ke semua cewek juga gini. Padahal dia nggak tahu ya. Gue kalau ada orang yang gue sayang tuh prioritasnya beda. Aduh. Seperti itu. Mohon bagi yang menonton kalau ada wanita single mungkin bisa langsung apply. Udah kayak teknik wanita single. Tunjukkan pilihanmu. Gimana Bang Lucia? Tapi itu ya balik lagi ya, kasih Tuhan. Pokoknya lu harus sadar kasih Tuhan. Betapa Tuhan tuh menyayangi dan mencintai kalian semua. Jadi bagi lu yang belum sadar, cepatlah sadar. Bertobat. Tuhan sayang banget sama lo. Betul. Iya. Seperti yang aku tadi bilang sih, kayak misalnya yang tadi pengalaman aku. Iya, benar banget. Yang pas aku menjudge diri aku sendiri, aku gak mampu, aku gak bisa. Kalau kata Ayub, apa yang kamu takutkan, ya itu yang menimpa kamu. Kalau aku percaya, wah aku gak mampu, aku gak bisa, ya jadilah aku seperti itu. Iya. Lalu, ya aku, akhirnya aku memutuskan untuk, ya udah Tuhan, Tuhan udah pilih aku, Tuhan udah tetapkan kita, ya Tuhan berarti mau kita, Tuhan mau hati kita. Bukan mau fisik kita, bukan mau skill kita, ya tapi Tuhan pilih hatimu. Maka dari itu, berdamailah dengan diri. Iya, karena hati paling penting. Di Alkitab aja coba deh, paling banyak Tuhan hati, bahas hati. Karena, gue lupa tuh ayatnya. Banyak. Enggak, ada yang dibilang. Jaga hati. Bukan, ketika aku datang ke bumi, adakah anak? Iya, adakah hati kan? Nah itu yang, itu Tuhan sempat ngeraguin hati kita loh. Itu ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh ketika dia datang, apakah masih ada hati buat dia? Tuhan aja sampai ragu loh. Iya, bayangin itu Tuhan Yesus sampai ragu ada hati. Berarti bener jaga hati banget emang kita. Emang Tuhan maunya hati kita. Heart of worship. Wih, kalau bahasa penyembahan gitu ya. Mantap. Heart of worship. Ya, jadi kenapa kita harus berdamai diri sendiri? Kita sudah jabarkan di sini. Jadi sekarang nggak ada alasan bahwa kita tidak harus berdamai dengan diri sendiri. Tetapi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bisa melakukannya. Itu pasti endingnya baik. Walaupun dalam prosesnya, perjalanannya sulit. Yes. Gitu. Oke, terima kasih. Dan kita tutup dengan Bang Lucia. Kalau ada salah-salah kata selama kita ngobrol tadi, kita minta maaf. Itu hanya bagian dari menghidupkan sedikit suasana supaya tidak tegang. Kalau ada yang tersinggung, kita minta maaf. Biarlah materi hari ini menjadi berkat untuk banyak orang. God bless you. Yes, kita tutup dengan satu lagu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik.
Sabtu depan program selanjutnya bersama kami Galileo Youth Community. Shalom.